Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik semua. Oke, baik, dalam video ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menggambar meja di aplikasi Google SketchUp. Oke, sebelum kita lanjut videonya, silahkan tekan tombol like and subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video atau konten-konten yang harapan saya bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya buat pemula. Oke, lanjut. Biasanya sebelum saya menggambar di SketchUp, saya biasanya menggambar dulu istilahnya kayak apa ya, ore-orean lah, biar lebih punya gambaran pas pada saat bikin di SketchUp. Lalu di sini kita gambar dulu untuk sketsanya. Oke, untuk ukurannya, untuk panjangnya 80 cm, terus tingginya ini panjang, terus untuk tingginya adalah 40, tinggi 40, terus untuk lebarnya 50. Oke, seperti ini untuk gambar sket atau ore-orean. Yang penting kita lebih gampang untuk membantu menggambar di aplikasi Google SketchUp dengan menggunakan Google SketchUp 2017 untuk menggambar meja tadi yang sudah kita gambar sketsanya di awal, atau coffee table. Maaf, komputernya agak lemot. Oke, sudah. Sebelumnya kita masuk ke menu window, terus masuk model info, unit arsitekturalnya diganti dengan desimal, terus inci dirubah ke sentimeter, dan yang terakhir untuk desimalnya kita pakai 0,00. Oke, close. Untuk awal menggambar mejanya, kita tekan untuk tombol ini, shape atau rectangle. Sini. Ukurannya tadi adalah panjangnya 80 dan lebarnya 50. Kita ketik di sini untuk lebar dikali panjang. Oke, dan jadi seperti ini. Terus kita tekan tombol push
Terus kita klik sini, kita naikkan. Tingginya tadi adalah 40 cm. 40, enter. Oke, sudah jadi balok seperti ini. Sudah jadi balok seperti ini. Selanjutnya kita bikin untuk kaki mejanya. Biasanya untuk kaki meja kita pakai karena panjangnya 80, kita pakai kaki mejanya ukuran 4 cm. Kita ukur dulu, tekan tombol ini tadi, tip measure tool atau meteran lah istilahnya. 4 4, ini juga sama. Oke, pin muter. Oke, udah semuanya. Terus kita ukur bagian top table-nya. Top table biasanya ukurannya, sini saya coba bikin 6 cm ya, tergantung pesanan sih sebenarnya, tergantung pesanan atau tergantung selera, atau ya tergantung teman-teman pengennya bikin yang ukuran berapa. Ini saya di sini bikinnya 6 cm. Oke, 6 cm. Oke, sini juga langsung pojok sini, ini pasti 6 dia biar lebih mudah. Semua. Terus setelah itu yang sebelah kanan kiri meja ini kakinya kita buat seperti letter U. Ini juga kita ukur 4 cm. Sama sebelah sini juga 4 cm. Terus untuk langkah selanjutnya, untuk ini masih bentuk balok, untuk melubanginya kita garis dulu pakai lines atau gambar pensil. Kita garis dulu sebelum tadi. Oke, sebelah baliknya. Setelah itu kita push sampai sana, sampai on face nih lubang. Terus sebelah sini juga garis. Ini bisa pakai dua cara, yang satu pakai garis ini, atau kalau lebih cepat juga pakai rectangle ini. Sama aja nih, kalau misalnya posisi seperti ini. Sama. Terus sudah selesai untuk melubangi kaki kanan dan kiri. Kita hapus dulu untuk garis bantunya tadi. Pakai penghapus, tombol penghapus. Kita hapus semua. Dan ini penampakannya. Terus selanjutnya biar lebih bagus kita kasih warna. Biasanya dengan konstruksi kaki meja seperti ini, biasanya untuk kakinya ini menggunakan besi hulu. Besi hulu biasanya warnanya hitam atau terserah selera sih, putih juga boleh. Terus ini untuk mewarnai kita garis dulu biar warnanya pas sama di kaki dengan top table-nya. Kita bikin garis lurus di sini.
Oke, udah semua. Sekarang kita kasih warna. Ini gambar pen bucket ini, atau gambar apa ini? Ember cat ya, ember cat. Untuk top tablenya kita pakai warna kayu ini. Satu warna kayu. Kita kasih warna. Mantap. Terus untuk warna besinya kita pilih warna. Pakai warna hitam aja. Warna hitam. Oke. Ini dia jadinya seperti ini. Nampaknya coffee table. Ini kalau misalkan pengen tahu ukurannya ini, kita bisa menggunakan nih gambar ini. Dimension. Kita taruh sini. Nah, ini tadi panjangnya 80, terus ini lebarnya, sorry, lima puluh, terus tingginya 40. Ini kelihatan ukurannya, jadi biar untuk cross-check kalau misalnya sudah menggambar apakah sudah betul ukuran yang kita gambar di Google SketchUp sama yang kita gambar di dengan manualnya, atau yang biasanya keinginan kita untuk mengerjakan. Oke, sementara cukup itu dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang khususnya pemula untuk bisa menggambar dengan mudah meja kopi atau kopi table ini. Ya, itu tadi teman-teman tutorial menggambar coffee table atau meja sofa, bisa dikatakan juga meja lesehan. Sementara cukup itu dulu yang bisa saya bagi ke teman-teman, semoga bermanfaat. Terus saya ingatkan lagi untuk like and subscribe channel ini supaya saya juga lebih semangat untuk bikin-bikin video bermanfaat lainnya. Oke, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti berkarya. Ciao.